Halo, salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara transfer saldo ShopeePay ke rekening bank. Dan bagi kalian yang belum tahu caranya, kalian wajib simak video ini baik-baik. Cara ini hanya berhasil apabila akun ShopeePay kalian sudah di-upgrade menjadi akun ShopeePay Plus. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Kalian buka aplikasi Shopee, kemudian pada bagian menu beranda pada aplikasi Shopee, kalian perhatikan jumlah saldo kalian, kemudian kalian klik jumlah saldo tersebut atau saldo ShopeePay kalian. Klik saldo ShopeePay kalian, kemudian kalian diarahkan ke bagian ini. Nah, di sini untuk transfer saldo ke rekening bank itu kalian harus upgrade dulu ShopeePay kalian menjadi ShopeePay Plus. Kalian bisa lihat sendiri, di sini saya sudah berhasil upgrade ShopeePay saya menjadi ShopeePay Plus. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik saja opsi transfer ke bank. Kalian bisa lihat transfer ke bank. Selanjutnya di sini pada bagian nama bank, di situ kalian tinggal klik saja pilih bank. Selanjutnya akan muncul nama bank atau bank-bank apa yang ingin kalian gunakan untuk transfer saldo ShopeePay kalian ke rekening bank. Kalian tinggal pilih saja salah satunya. Kalau sudah, pada bagian bawahnya yaitu nomor rekening, kalian masukkan nomor rekening bank kalian. Kemudian secara otomatis pada bagian bawahnya akan muncul nama akun bank kalian setelah kalian sudah memasukkan nomor rekening bank kalian. Kalian tinggal tunggu, kemudian nanti akan muncul nama lengkap pada akun bank kalian. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik saja tombol lanjutkan yang ada di bawahnya. Berikutnya di sini kalian tinggal ketikkan saja jumlah transfer, artinya kalian transfer saldo ShopeePay kalian itu berapa ke rekening bank. Kalian masukkan ke bagian ini berapa jumlah saldo yang akan kalian transfer. Kalau sudah, selanjutnya pada bagian bawahnya di situ kalian tinggal klik saja tombol lanjutkan. Dan untuk biaya admin di sini kalian tidak dikenakan biaya admin sama sekali. Jadi untuk biaya adminnya di sini gratis asalkan kalian sudah upgrade akun ShopeePay kalian menjadi akun ShopeePay Plus. Dan kalau sudah dimasukkan nominal saldo yang akan ditransfer ke rekening bank, selanjutnya di sini kalian klik tombol lanjutkan yang ada di bawahnya. Nah, berikutnya kalian diarahkan ke bagian konfirmasi transaksi untuk melihat apakah data yang kalian isi tersebut sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, kalian klik tombol transfer sekarang yang ada di bawahnya. Berikutnya kalian tinggal masukkan saja PIN ShopeePay kalian. Nah, setelah sudah dimasukkan, maka transaksi atau transfer saldo ShopeePay kalian ke rekening bank sudah berhasil seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, sudah berhasil. Dan selanjutnya kalian tinggal cek saja saldo tersebut ke rekening bank kalian. Untuk di bagian ShopeePay sendiri, saldo kalian itu akan berkurang karena sudah berhasil ditransfer ke rekening bank kalian. Dan saya ulangi lagi, cara ini berlaku apabila kalian sudah upgrade ShopeePay kalian menjadi ShopeePay Plus. Baik, mungkin itu saja video kita kali ini. Lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan karena saya juga adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Thank you for watching, see you next time.